Asmara berdarah, jilid 20. Sampai hari berganti malam, Ciasan belum juga meninggalkan makam ibunya dan para suhengnya yang tewas dalam tangan musuh. Dia duduk bersila, tidak menangis lagi akan tetapi hatinya diliputi penuh duka dan dendam. Makin dia membayangkan kehidupan yang silam di samping ibunya, dan makin dia mengingat-ingat akan kematian orang yang disayangnya, maka semakin besar pula penderitaan batinnya. Dia tidak tahu bahwa sore tadi ayahnya sempat menjenguknya dan memandangnya dari jauh tanpa mengganggunya. Orang tua itu hanya memandang dengan sinar mata, terharu. Kemudian Chia Han Tiong meninggalkan putranya, kembali ke dalam kamarnya di mana dia lantas duduk bersemedi dengan tenang. Dia harus membiarkan putranya itu sadar sendiri dan dia dapat menduga bahwa pada saat itu sedang terjadi perang batin dalam diri putranya. Malam itu langit tak berbintang akan tetapi bulan purnama menerangi permukaan bumi dengan cahayanya yang lembut. Kiasan masih tetap duduk di hadapan makam ibunya. Hatinya terasa seperti ditusuk ketika secara tiba-tiba dia teringat akan Sui Chin, gadis yang sudah menjatuhkan hatinya membuatnya mengalami perasaan cinta untuk pertama kali dalam hidupnya. Ketika dia melakukan perjalanan pulang, sudah terkandung rencana dalam hatinya bahwa ibunya akan merupakan orang pertama yang akan diberitahu tentang rahasia hatinya itu. Dia hendak menceritakan tentang Sui Chin kepada ibunya dan meminta nasihat ibunya bahkan mengharapkan ibunya akan dapat mengatur dan menyampaikan kepada ayahnya tentang hasrat hatinya terhadap putri pendekar sadis. Dia percaya bahwa ayah ibunya akan merasa girang dan akan menyetujui kalau dia minta dilamarkan Sui cin. Bukankah di antara ayahnya dan pendekar sadis terdapat pertalian batin yang amat erat? Teringat akan semua itu, hatinya menjadi hancur. Kini ibunya telah tiada dan dia merasa malu kalau harus bicara tentang gadis itu kepada ayahnya. Dengan kematian ibunya, dia kehilangan banyak sekali. Selagi Ciasan tenggelam ke dalam lamunannya sendiri, tiba-tiba terdengar suara orang di belakangnya. Uhaha uh, membiarkan diri tenggelam dalam duka hanya dilakukan oleh orang-orang lemah. Kalau seorang pemuda selemah ini, batinnya tidak dapat diharapkan lagi. Ciasan melompat berdiri sambil membalikan tubuhnya. Dia terkejut sekali mendengar suara orang itu dan kini dia terbelalak memandang kepada seorang kakek yang tahu-tahu telah berdiri di hadapannya. Seorang kakek yang sangat menyeramkan, dengan tubuhnya yang tinggi besar, wajahnya hitam penuh dengan cambang bauk dan sepasang matanya melotot galak, pakaiannya jubah pendeta yang nampak bersibahkan mewah, Sepatunya baru mengkilap. Diam-diam Ciasan -diam merasa heran melihat betapa kakek tinggi besar ini tahu-tahu berada di belakangnya tanpa dia mendengar sama sekali. Hal ini saja membuktikan bahwa tentu kakek ini memiliki kepandaian yang tinggi. Akan tetapi keheranannya ini tidak mengurangi kemarahannya. Hatinya tengah dipenuhi kemarahan dan rasa dendam, maka kemunculan orang asing yang begitu saja mencelanya langsung membuat pandang mata pemuda ini mengandung api berkilat. Iblis dari mana berani datang mengganggu ketenteramku bentaknya marah. Hahaha kakek itu tertawa mengejek. Kiranya masih ada juga sisa api dalam hatimu. Siapa mengganggu ketenteramanmu? Hatimu jelas tidak tenteram. Apakah kalau engkau menangis seperti itu, maka yang mati akan dapat bangkit kembali. Biar engkau menangis sampai mengeluarkan air mata darah sekalipun, ibumu tetap saja akan tinggal di dalam kuburnya, tidak akan dapat bangkit hidup kembali. Hahaha, <tentu>, tentu saja. Ciasan menjadi marah sekali mendengar kata-kata yang kasar dan adanya mengejek ini. Andai kata dia tidak sedang diracuni kemarahan dan kebencian. Kata-kata ini tentu masih dapat diterimanya, akan tetapi dalam keadaan seperti itu, ucapan kakek ini membuatnya marah sekali. Orang asing, cepat pergilah dan jangan ganggu aku! Apa hubunganmu dengan urusan kematian ibuku? Hahaha, engkau belum tahu siapa pembunuh ibumu, hanya mendengar namanya saja. Siapa tahu pembunuhnya itu adalah orang macam aku? Hahaha, Ciasan terbelalak. Menurut ayahnya, pembunuh ibunya adalah dua orang yang berjuluk Hek Hiat Lomo dan Hek Hiat Lobo. Apakah engkau berjuluk Hek Hiat Lomo? Tanyanya dengan suara membentak. Hahaha, boleh saja aku disebut Lomo, iblis tua, akan tetapi apakah aku mempunyai Hek Hiat, darah hitam, ataukah tidak? Haruslah dibuktikan lebih dahulu. Akan tetapi aku tahu benar bahwa engkau adalah putra seorang pendekar yang berhati lemah, yang tak memiliki kegagahan membiarkan diri dihina dan diinjak-injak oleh orang lain. Engkau pun seorang pemuda yang lemah dan tidak dapat diharapkan. Iblis tua, engkau terlalu menghina orang kiasan, marah sekali, dan dia sudah mengepal kedua tinjunya dan siap untuk menerjang. Haha, engkau hendak menyerangku? Engkau memiliki keberanian itu? Cobalah orang muda. Memang aku ingin sekali melihat sampai di mana kehebatan keturunan pendekar Lembah Naga. Mendengar ini, semakin besar kecurigaan hati Ciasan. Siapa tahu kakek ini benar-benar musuh besar keluarganya yang datang lagi untuk menyempurnakan pekerjaannya yang terkutuk itu, yakni membasmi habis keluarga pendekar Lembah Naga. Maka, dengan kemarahan meluap Ciasan segera menerjang ke depan dan menyerang kakek berjubah pendeta itu. Karena dia sudah dapat menduga bahwa lawan ini tentu lihai sekali, maka dia pun tidak bersikap sungkan lagi dan begitu menyerang. Chia San sudah mengerahkan tenaga Tian Te Sin Chiang kemudian begitu tangannya meluncur dia sudah meluruskan telunjuknya yang menjadi kaku seperti baja melakukan totokan bertubi-tubi ke arah tujuh jalan darah utama pada bagian depan tubuh lawan. Terdengar bunyi bercuitan ketika tangannya bergerak dan totokan-totokan itu sungguh amat dahsyat. Biarpun tubuhnya tinggi besar, namun ternyata kakek itu dapat bergerak dengan amat cepat. Tubuhnya bergerak ke sana sini mengelak dari sambaran jari tangan kiasan dan mulutnya mengeluarkan kata-kata seruan, ah, inikah yang disebut totokan satu jari sakti. Hebat, akan tetapi masih mentah dan ucapannya ini bukan hanya sekedar membual karena tujuh kali totokan itu lewat saja dan tidak satu pun dapat mengenai tubuh kakek itu. Diam-diam ciasan -diam terkejut bukan main. Jurus-jurus serangannya tadi adalah jurus-jurus simpanan. Lawan mungkin dapat menangkisnya, akan tetapi menghindarkan diri dari tujuh kali totokan bertubi-tubi itu hanya dengan kerong mengelak, sungguh amat luar biasa. Selain resikonya terlalu besar, juga gerakan tangannya amat cepat sehingga kalau bukan orang yang sudah matang ilmunya sehingga gerakannya sudah otomatis dan mendarah daging, kiranya tidak akan mungkin menghindarkan diri semudah itu dari serangkaian totokannya. Dia juga merasa penasaran sehingga kini mendesak dan menyerang lagi dengan hok mocap sa Inilah ilmu dari ayahnya yang paling dirahasiakan. Hok mocap sa 13 jurus penakluk iblis adalah ilmu yang amat luar biasa dan mukjizat. Biarpun hanya tiga belas jurus, akan tetapi setiap jurus mengandung kehebatan yang sulit ditahan atau ditandingi lawan. Apabila tidak berada dalam kesulitan, mendi yang pendekar lembah naga Chia Sin Leong sendiri pun jarang menggunakan ilmu dahsyat itu. Juga Chia Han Tiong hampir tak pernah menggunakannya dalam perkelahian. Tetapi kali ini Ciasan yang berada dalam keadaan sedih dan sakit hati, tak dapat menahan dirinya dan telah mempergunakan ilmu simpanan terakhir yang paling hebat di antara ilmu-ilmu yang dipelajarinya dari ayahnya. Wut! Singgak angin yang amat kuat menyambar dan suara berdesing terdengar ketika tangan pemuda itu menyambar ke depan. Kakek itu mengeluarkan suara kaget dan tak berani main-main lagi, Segera mengerahkan tenaga, kemudian menyambut dorongan kedua telapak tangan pemuda itu dengan kedua tangannya sendiri. Dia maklum bahwa serangan sedahsyat itu tidak mungkin dihilangkan tanpa membahayakan nyawanya. Satu-satunya jalan adalah menyambut pukulan dahsyat itu. Plak, plak, tubuh Chiasan terdorong ke belakang, dan dia merasa betapa tenaganya bertemu dengan sesuatu yang lembut. Kedua tangannya bertemu dengan telapak tangan lawan yang amat lunak, akan tetapi dia merasa seolah-olah semua tenaganya masuk ke dalam air sehingga hilang kekuatannya. Namun, di balik kelembutan itu ternyata ada tenaga yang sedemikian halus, dan kuatnya sehingga justru tubuhnya lah yang malah terdorong ke belakang. Dan begitu dia berhasil menghentikan tubuhnya yang terdorong tiba-tiba saja kedua kakinya gemetar dan terasa lemas sehingga dia hampir terguling. Sebaliknya, kakek itu pun membelalakan sepasang matanya yang melotot lebar. Ihaha, ilmu setan apakah itu? Setahuku pendekar lembah naga adalah seorang pendekar gagah yang tidak pernah tersesat. Akan tetapi bagaimana cucunya mempunyai ilmu sesat macam itu tadi berkata demikian, Kakek itu lalu menubruk maju hingga jubahnya yang lebar itu berkembang. Ciasan merasa seakan-akan dia diserang oleh seekor kelelawar raksasa yang terbang dan menyambar ke arahnya. Kedua kakinya masih terasa lemas, maka kini terpaksa dia pun mengerahkan Tian Te Sin Chiang untuk melindungi dirinya, menangkis ke depan dari samping sambil mengerahkan tenaga Sin Kang. Des! Sekali ini, Pertemuan antara lengan mereka bahkan membuat tubuh Ciasan terpelanting. Belum hilang rasa kaget pemuda itu, kakek yang sangat lihai itu sudah menubruk dengan cengkeraman kedua tangannya ke arah kepala dan dada Ciasan. Heh, Ciasan yang masih terpelanting itu terkejut melihat dua buah lengan yang besar dan panjang menyambar dengan cengkeraman maut. Dia menggulingkan tubuhnya untuk mengelak lalu meloncat bangun dua tangan kakek itu ternyata masih melanjutkan serangannya secara aneh dan dahsyat akan tetapi kiasan cepat memainkan ilmu silat tight Chiang untuk membela dan melindungi dirinya sehingga semua serangan kakek itu dapat dilakukan atau ditangkis. Bagus kakek itu memuji tight Chiang yang baik sekali. sungguh pun mulutnya memuji, akan tetapi kakek itu melanjutkan serangan-serangannya yang ternyata selain aneh sekali gerakannya, juga amat cepat dan kuat sehingga ciasan menjadi amat repot dibuatnya. Pemuda ini segera merubah gerakannya, berturut-turut dia memainkan San In Kun Hoat dan semua ilmu yang sudah dipelajarinya. Akan tetapi kakek itu dapat mengenal semua gerakannya dan memuji-muji setengah mengejek. Hahaha, ilmu-ilmu silat yang tinggi dan hebat akan tetapi masih mentah. Mana di hai Beng? Hayo keluarkan biar ku coba kelihayannya. Chia Sang Kini merasa yakin bahwa lawannya ini benar-benar amat lihat dan telah mengenal ilmu-ilmunya kecuali Liao Mocap yang tadi. Hal ini membuatnya merasa gugup dan ketika kakek itu menerjangnya dengan tendangan-tendangan berputar yang amat dahsyat, pahanya kena tendangan dan dia pun Guling lagi, dan sekali ini sebelum dia sempat bangkit berdiri, tahu-tahu kakek itu sudah menempelkan jari-jari tangannya ke ubun-ubun kepalanya. Ciasan memejamkan mata, menanti datangnya maut karena dia yakin bahwa jika kakek itu menggerakkan jari-jari tangannya, maka dia tak akan tertolong lagi. Akan tetapi, jari-jari tangan itu tak kunjung terasa oleh kepalanya, sehingga dia pun membuka mata. Dilihatnya bahwa jari-jari tangan itu masih menempel di ubun-ubunnya, akan tetapi kakek itu hanya memandang sambil menyeringai. Iblis busuk, apabila engkau hendak membasmi keluarga kami, lakukanlah. Bunuhlah, aku tidak takut mati. Hahaha kakek itu menarik tangannya lantas melangkah mundur. Orang muda, kalau aku ini hek hiat lomo, apakah kau kira engkau masih hidup sekarang ini? Sadarlah kiasan bahwa kakek ini sebenarnya bukanlah musuh, melainkan seorang aneh yang agaknya tadi sengaja hendak menguji ilmu kepandaiannya. Dia tahu bahwa banyak sekali orang pandai di dunia ini yang berwatak aneh dan agaknya kakek ini pun seorang di antara orang-orang aneh itu yang tidak dikenalnya. Maka tanpa ragu-ragu lagi dia pun lalu bangkit, duduk dan berlutut menghadap kakek itu. Maaf kalau saya sudah keliru menilai orang. Siapakah Lo Ciampu sebenarnya? Tanyanya dengan sikap hormat. Orang muda, siapa adanya aku tidaklah begitu penting dan baru akan kujawab sesudah engkau mau menjawab pertanyaan pertanyaanku. Kini hilang sudah rasa marah dalam hati Ciasan terhadap orang aneh yang dia percaya adalah seorang sakti ini. Silakan bertanya, Lo Ciampu. Engkau adalah putra dari keluarga gagah perkasa yang selalu mengutamakan kebaikan. Ibumu adalah seorang wanita gagah yang berhati mulia, dan murid-murid pekliung pe pun adalah pendekar-pendekar yang baik hati. Akan tetapi, pada suatu hari malapetaka datang menimpa dua orang manusia berhati iblis datang menyebar maut, menewaskan ibumu dan para suhengmu yang sama sekali tidak bersalah terhadap dua orang itu. Nah. Kini aku hendak bertanya padamu, apakah engkau ingin membiarkan saja kejahatan itu, sama sekali tidak mendendam dan tidak ingin mencari lantas membunuh kedua orang itu untuk membalas dan juga untuk membasmi orang-orang yang demikian jahatnya? Ciasan mengepal tinju, hatinya terasa seperti api disiram minyak, semangatnya semakin berkobar. Tentu saja, lo ciampol. Saya akan berusaha mencari dan membunuh kedua iblis jahat itu. Kakek itu mengangguk-angguk. Benarkah itu? Bukankah ayahmu, ketua Pek Liyong Pai yang berhati mulia dan suka mengalah itu tidak menghendaki demikian? Diam-diam Ciasan -diam terkejut. Orang aneh ini agaknya tahu segala galanya, bukan hanya yang menimpa keluarganya saja, akan tetapi juga tahu akan watak ayahnya. Tentu saja hatinya memberontak karena dia ingin mempertahankan kehormatan dan nama ayahnya, ingin membenarkan dan membela pendirian ayahnya. Akan tetapi, pada saat itu batinnya sudah terlalu panas oleh dendam, sehingga pertanyaan itu bahkan membuat dia melihat lebih jelas lagi akan kesalahan dalam pendapat ayahnya. Itu mungkin ayah berpendapat demikian, akan tetapi saya tidak. Saya tidak ingin menjadi orang selemah itu dan membiarkan kejahatan berlangsung tanpa memberi hukuman dan tanpa membalas. Jadi engkau ingin membelas dendam? Tahukah engkau siapa pembunuh ibumu? Mereka adalah Hak Hiat Lomo dan Hak Hiat Lobo. Tahukah pula engkau di mana adanya mereka? Chia memandang bingung dan menggeleng kepala. Saya tidak tahu, Lo Chiam Pual, tetapi saya akan mencari mereka sampai dapat orang muda, semangatmu cukup besar, akan tetapi jangan mengira bahwa akan mudah saja mencari mereka. Mereka itu adalah pendatang dari Sailan dan kini menyembunyikan diri. Pula, andai kata dapat bertemu, belum tentu engkau sanggup mengalahkan mereka. Sekarang begini, aku tertarik kepadamu, kagum akan kelihayan dan kegagahanmu. Ilmu silatmu sudah hebat dan jarang ada yang akan dapat menandingimu kalau ilmu-ilmu yang kau miliki itu sudah dapat kau kuasai sampai matang. Ibarat buah engkau ini masih belum matang benar, dan ibarat batu giok engkau belum lagi digosok. Maukah engkau menjadi muridku dan membiarkan aku membimbingmu selama satu tahun kemudian kutunjukkan kepadamu di mana adanya dua orang musuh besarmu itu? Bukan main girangnya hati ciasan. Tanpa banyak sanksi lagi dia cepat memberi hormat sambil berlutut dan menjawab Saya bersedia dan saya mau, lo ciampul Nah, kalau begitu, ketahuilah bahwa aku adalah Gobi Sanjin Seorang pertapa usil yang tak terkenal dan mulai sekarang engkau harus ikut bersamaku tanpa memberitahu pada ayahmu Baik, suhu Teocu mentaati perintah suhu, kata Ciasan dan malam hari itu juga, dari makam ibunya dia langsung saja pergi mengikuti gurunya tanpa memberitahukan ayahnya. Dendamnya sudah sedemikian besarnya sehingga dia bersedia melakukan apa saja untuk dapat membalas kematian ibunya dan para suhengnya. Rumah besar di Tatum itu tentu akan dianggap sebagai rumah seorang hartawan atau setidaknya rumah bangsawan oleh orang-orang yang baru datang di kota itu. Penduduk Tatung juga hanya mengetahui bahwa rumah besar itu adalah milik seorang hartawan kaya raya bersih, Marga, Siangkoan. Akan tetapi hartawan yang kabarnya usianya telah lanjut sekali dan sakit-sakitan itu amat jarang kelihatan orang, kabarnya selalu bersembunyi di dalam kamarnya dan dilayani oleh belasan orang pelayan. Hanya kadang-kadang saja orang sempat melihat kakek hartawan ini keluar rumah memasuki sebuah kereta yang mewah, entah pergi ke mana. Pendeknya, pemilik rumah besar itu dikenal orang sebagai Siang Kuan Wang Wei, hartawan Siang Kuan, yang sudah tidak terlihat aktif berdagang lagi, agaknya hanya seorang kakek pensiunan yang sedang menghabiskan sisa hidupnya dengan harta kekayaannya. Namun kalau saja orang dapat melihat tembus tembok tebal itu dan menyaksikan apa yang sering kali terjadi di dalam rumah itu, orang itu akan terheran-heran dan terkejut bukan main. Kiranya kakek hartawan yang kabarnya sakit-sakitan ini sebetulnya adalah seorang datu kaum sesat yang ditakuti oleh hampir semua anggota dunia hitam. Juga para pendekar di dunia Kang Oh merasa seram kalau mendengar namanya. Dia adalah Siangkoan Lojin, kakek Siangkoan, yang lebih terkenal dengan julukan Iblis Buta. Dengan menyamar sebagai seorang hartawan tua renta yang sakit-sakitan, Siangkoan Lojin dapat terbebas dari gangguan. Dia pun lolos dari pengamatan para pendekar dan juga dari pemerintah, yang pada waktu itu sedang sibuk mencarinya sehubungan dengan aksi gerakan pembersihan yang dilakukan oleh para petugas pemerintah atas perintah dari kaisar sendiri. Siangkran login diketahui sebagai pemimpin semua gerakan rahasia persekutuan yang bekerja untuk kepentingan Liu Taikam yang sudah ditangkap dan dijatuhi hukuman mati itu. Akan tetapi, Alat pemerintah tidak berhasil menemukannya, bahkan tidak berhasil pula menemukan para tokoh sesat Capsakui lain yang menjadi para pembantu utama dari siang Ke Lojin pemerintah hanya mampu membasmi anak buah penjahat saja seperti perkumpulan pengemis HwaI Kaipang dan lain-lain. Pada suatu malam sesudah gerakan pembersihan dari pasukan pemerintah agak mereda di kota Tatung yang dekat dengan kota Raja, pada sebelah dalam rumah besar itu terjadi kesibukan. Kalau tahu apa yang terjadi di dalam rumah besar itu, maka para komandan keamanan di kota Tatung bisa mati berdiri. Kiranya pada malam hari itu, seluruh tokoh pemberontak yang dicari-cari pemerintah telah berkumpul di rumah itu. Di malam gelap itu, laksana iblis-iblis gentayangan berturut-turut datang berkelebatan bayangan-bayangan hitam yang memasuki rumah besar itu. Mereka adalah tokoh-tokoh sesat dari Capsa Kui yang terlibat dalam pemberontakan di bawah pimpinan Liu Tai Kam, yang kini datang untuk memenuhi panggilan Siang Kuan Lo Lojin yang mereka anggap sebagai pemimpin mereka dalam persekutuan itu. Menjelang tengah malam, pada waktu kota Tatung menjadi sunyi karena sebagian besar penduduknya sudah tidur nyenyak, lengkaplah sudah para tamu aneh yang berdatangan ke rumah besar menghadap Siang Kuan Lo Lojin. Dan di dalam ruangan belakang, di sebuah ruangan yang luas, mereka duduk berkumpul mengelilingi sebuah meja besar panjang. Para pelayan siang keanlojin yang sebetulnya bukan orang-orang biasa melainkan anak buah yang rata-rata memiliki ilmu silat tangguh kini mengadakan penjagaan ketat walaupun mereka yakin bahwa rumah itu aman dan tak pernah dicurigai orang. Ruang itu cukup luas dan terang sekali sehingga tampak jelas wajah mereka yang duduk mengelilingi meja besar panjang. Di kepala meja duduk siang Kuan Lojin sendiri, seorang kakek yang usianya sudah 70 tahun lebih. Tubuhnya tinggi kurus dengan pakaian hitam sederhana, pakaiannya sebagai si iblis buta, berbeda dengan pakaian hartawan yang dikenakannya bila mana dia kebetulan keluar sebagai pemilik rumah. Kini pakaian hitamnya sangat sederhana dan longgar. Kedua matanya mengerikan, nampak putihnya saja dan tidak pernah berkedip. Di tangan kirinya terdapat sebuah tongkat kayu cendana hitam yang selain menjadi alat bantunya dalam meraba-raba mencari jalan, juga merupakan sebuah senjatanya yang amat ampuh. Sebetulnya kakek buta ini memiliki sebuah rumah di kota Paochi, di Provinsi Sensi, akan tetapi semenjak kegagalan persekutuannya yang mengabdi kepada Liu Tai Kam, terpaksa dia bersembunyi di tatung ini, di mana dia dikenal sebagai seorang hartawan yang tidak melakukan kegiatan apa-apa lagi. Di sebelah kirinya duduk seorang pemuda, yaitu Siang Kuan putra tunggalnya. Cikeng tak dapat mengingat ibu kandungnya dengan baik. Seingatnya, pada saat masih kecil pernah dia diasuh oleh seorang wanita yang menurut ayahnya adalah ibunya yang tewas ketika dia masih kecil. Dia hidup bersama ayahnya, digembleng oleh ayahnya yang buta namun harus diakuinya bahwa ayahnya amat mencintanya, biarpun dengan caranya sendiri yang aneh. Seluruh ilmu kepandaian ayahnya diwariskan kepadanya dan karena memang dia amat berbakat, biarpun kini usianya baru 18 tahun lebih akan tetapi dia telah dapat mewarisi kepandaian itu siang keanci yang duduk diam bagai arca Adapun wajahnya membayangkan hati yang dingin dan tidak pedulian pakaiannya seperti ayahnya amat sederhana malah jubahnya terbuat dari kulit harimau yang kuat usianya baru 18 tahun tetapi tubuhnya tinggi tegap pada waktu itu, dia duduk dengan sepasang alis berkerut, seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal hatinya dan membuat dia merasa tidak gembira. Dan memang sesungguhnya demikianlah, sejak semula dia sudah tidak setuju ketika mendengar ayahnya memimpin capsaicoid dan para tokoh sesat untuk menjadi antek pembesar korupli Utaikam. Memang dia tidak setuju, namun betapapun juga, sebagai seorang anak yang mencinta ayahnya. Dia selalu turun tangan membantu ayahnya, walaupun bantuan itu lebih berupa perlindungan karena dia tidak pernah mau membantu. Bila mana kawan-kawan ayahnya melakukan kejahatan, dia tahu bahwa ayahnya adalah seorang datuk sesat. Akan tetapi, dia juga tahu bahkan merasa yakin bahwa sebenarnya ayahnya bukanlah orang jahat, melainkan orang yang diracuni dendam sesudah kedua matanya menjadi buta ayahnya hanya ingin menonjol, ingin menjadi orang nomor satu dalam dunia sesat. Dia merasa kasihan melihat ayahnya yang buta, juga kagum bahwa ayahnya yang buta itu ternyata masih dapat menguasai dan memimpin orang-orang sesat yang jahat seperti iblis macam gerombolan capsa kui itu. Berturut-turut mereka datang dan kini sudah berkumpul di sana dengan lengkap. Semua tokoh Capsa Kui yang pernah bekerja sama membantu Siang Koan Mereka adalah Koai Hakmo, Hawe Ahwe Aquibo, Kyu Bwe Cho Ali, Kui Kok Lomo dan Kui Kok Lobo, dan Totei E Kwi Si Setan Bumi Memang hanya enam orang ini saja dari Capsa Kui, 13 iblis, yang tersangkut dalam gerakan membantu Liu Tai yang dipimpin oleh Siang Koan Sebenarnya Capsa Kui bukan merupakan suatu gerombolan dari 13 orang datuk sesat, tetapi mereka itu masing-masing memiliki nama besar dan keistimewaan sehingga dunia Kang Ou mengenal mereka sebagai 13 iblis. Oleh karena nama sebutan ini maka mereka, 13 orang tokoh sesat, merasa seakan-akan ada sesuatu yang mengikat mereka satu sama lain, yaitu nama itulah. Sedikit banyak nama sebutan 13 iblis itu mendatangkan semacam perasaan setia kawan di dalam hati mereka. Akan tetapi, kecuali yang enam orang ini, yang lain dari mereka tidak merasa tertarik dan tidak mau mencampuri urusan pemberontakan itu. Mereka tengah bercakap-cakap dengan wajah muram dan lesu, membicarakan kegagalan mereka dan juga hancurnya persekutuan mereka dengan ditangkap dan dihukum matinya Liu Taikam yang merupakan sumber ruang dan harapan mereka untuk kelak dapat meraih kedudukan. Terutama sekali siang ke Anlojin menjadi kecewa dan penasaran sekali. Brak dia menggebrak meja sampai ruangan itu tergerak oleh hawa pukulan yang keluar dari gerakannya. Sungguh membuat orang bisa mati penasaran. Bagaimana untuk pekerjaan membunuh dua orang pejabat saja sampai gagal, dan bukan saja gagal, bahkan membuat usaha kita hancur dan liutai kam sampai terhukum mati pula. Kegagalan itu sendiri tidaklah begitu menyedihkan, akan tetapi telah menyeret nama kita ke dalam lumpur. Masakah kita yang sudah dikenal seluruh dunia sebagai tokoh-tokoh utama sampai gagal dan hancur dalam usaha membunuh dua orang pejabat saja? Kui Kok Lomo yang mewakili kawan-kawannya berkata dengan suara lirih, jelas bahwa dia pun di juri terhadap kakek buta itu. Lojin, harap maafkan kami. Bukan sekali-kali karena kami kurang hati-hati. Semua rencana sudah kami atur sebaik-baiknya, bahkan kami juga dibantu oleh tokoh-tokoh HWAI Kaipang. Akan tetapi pemuda Chen Ling Pai itu benar-benar menjemukan. Kini dia pula yang menggagalkan rencana kita. Dia yang dahulu menyamar sebagai Menteri Liang, dan ia pula yang menyelamatkan Jenderal Chiang dari dalam pesta angkausu. Dan ternyata bahwa pesta itu pun agaknya sudah diatur oleh pemuda itu untuk menjebak dan memancing kami. Kalau tidak ada pemuda itu, tentu tugas kami telah berhasil dengan baik semua. Pemuda keparat itu pula yang telah menyelamatkan ketua Kang Jiu Pang Song Pak Lun ketika aku dan Hwe Ah Hwe menyerbu kata Kowai Pian Mo dengan suara lantang dan marah. Bukan hanya pemuda putra ketua Chin Ling Pai, bahkan juga anak setan putri pendekar sadis itu yang menghalangi pekerjaan kita suara Kyo Bwe Cho Ali melengking ketika dia ikut bicara. Semua orang menengok kepadanya dan ada yang terkejut. Anak pendekar sadis? Yang mana Kui Kok Lobo bertanya, terkejut ketika mendengar disebutnya nama pendekar sadis oleh rekannya itu. Juga suaminya nampak kaget. Hai hei, sungguh lucu kalau sampai ketua Kui kokpang Pang dapat dikibuli dan tidak mengenal dia. Aku sudah menyelidiki dan aku tahu rahasianya. Dia adalah putri atau anak tunggal pendekar sadis, kadang-kadang dia memakai pakaian wanita biasa, tapi kadang-kadang menyamar sebagai seorang pemuda jembel. Ilmu kepandaiannya sangat tinggi, agaknya sudah mewarisi semua kepandaian ayah ibunya, kata Kiu Bwe Cho Ali. Agaknya gembira karena suami istri Kui Kok San itu belum tahu akan rahasia itu sehingga dia yang sudah tahu berarti lebih waspada dan lebih cerdik daripada mereka. Ayuh, perempuan setan itukah yang kau maksudkan? Hwa Hwa, Hwa, Hwa Kui Bo berseru kaget. Apakah dia yang pernah kita jumpai di kuil Dewi Laut di kota Chengtao? Ia ya memandang kepada Kowai Pian Mo dengan metel, terbelalak dan rekanya itu mengangguk-angguk, merasa ngeri. Kakek iblis ini bersama Hwa Hwa bahwa pernah bertemu kemudian bertanding melawan seorang gadis yang luar biasa lihainya sehingga mereka berdua kalah. Kiranya gadis itu adalah putri pendekar sadis. Memang demikian. Di antara para tokoh sesat yang dijuluki Capsakui, dua orang tokoh ini mempunyai tingkat kepandaian yang paling rendah maka biarpun mengeroyok, mereka itu masih belum mampu menandingi Sui Chin. Berakhir kembali siang Kuan ke Lo Jin meja. Diam-diam dia menyesal sekali mengapa kedua matanya buta sehingga biarpun dia lihayakan tetapi dia tak dapat menyaksikan sendiri semua itu dan tidak dapat mengenal kedua orang muda yang sudah menggagalkan semua usahanya. Kini Liu Taikam telah dihukum mati dan semua hartanya telah disita. Ini berarti bahwa usaha yang dipupuknya selama ini berantakan sama sekali. Sungguh amat menjemukan campur tangan dua orang muda saja telah membuat semua usaha kita gagal. Cikeng, apakah hengkau juga tidak mampu menandingi dua orang muda itu tiba-tiba ayah itu menoleh ke kiri, bertanya kepada putranya. Sejak tadi Cikeng mendengarkan percakapan mereka dengan alis berkerut. Mendengar pertanyaan ayahnya, dia pun menarik napas panjang. Aku sudah pernah bertemu dengan mereka dan menurut penglihatanku, sungguh pun mereka itu merupakan dua orang muda yang memiliki kepandaian tinggi, namun tidaklah luar biasa. Kalau begitu, mengapa usaha kita sampai gagal bentak ayahnya? Karena mereka berada pada pihak yang benar dan di belakang mereka terdapat pasukan pemerintah Jawa pemuda itu dengan singkat, keparat. Tanpa sebab Chen Lingpai dan pendekar sadis memusuhi kita. Kita tidak boleh tinggal diam saja. Kita harus membalas dendam atas gangguan mereka ini. Enam orang tokoh Capsa Kui itu mengangguk-angguk, akan tetapi tiba-tiba Tote Kwi yang sejak tadi diam saja mengeluarkan suara mendengus dari hidungnya. Biarpun kasar dan liar akan tetapi raksasa yang tinggi besar dengan ukuran satu setengah kali orang biasa ini amat cerdik dan cukup berpengalaman sehingga dia tak mau melakukan hal-hal yang sembrono tanpa perhitungan. Heh, bukan aku takut menghadapi mereka. Akan tetapi jika memusuhi ketua Chen Lingpei dan terutama sekali pendekar sadis tanpa perhitungan, Bukankah itu sama saja dengan menabrak batu karang, dan kita mencari mati konyol suaranya itu segera membuat para rekannya saling pandang dengan muka berubah agak pucat. Memang, bagaimanapun juga, mereka sudah mendengar tentang kehebatan tokoh-tokoh yang hendak mereka gempur itu, dan terutama sekali nama besar pendekar sadis yang membuat mereka harus berhitung sampai seratus kali sebelum benar-benar turun tangan memusuhinya. Dalam hal ini, Nama Capsa Kui ikut tersangkut Jika kalian semua sebanyak 13 orang maju bersama, apakah masih takut juga? Dan aku sendiri pun tidak akan tinggal diam Setidaknya, anakku Cikeng akan mewakili aku untuk menghadapi anak-anak ketua Chen Pai dan pendekar sadis Tidak, ayah, aku tidak mau Ucapan Cikeng ini membuat semua orang sangat terkejut hingga para tokoh Capsa Kui memandang dengan mata terbelalak kepada pemuda yang berani membantah ayahnya itu. Suasana menjadi sunyi sekali selama beberapa detik setelah Cikeng mengeluarkan bantahannya, kesunyian yang mendebarkan hati. Apa? Apa kau bilang tadi, Cikeng akhirnya terdengar suara siang keanlojin, lirih dan lambat? Akan tetapi penuh dengan kemarahan yang ditahan-tahan. Siang kean Cikeng tetap tenang saja walaupun dia tahu bahwa ayahnya beserta sekutu ayahnya itu tentu akan marah menghadapi pembangkangannya. Aku tidak mau mewakili ayah untuk memusuhi Ling Pai dan keluarga pendekar sadis. Terdengar suara keras disusul meluncurnya sinar hitam dan tahu-tahu dinding di belakang tempat Cikeng duduk berlubang di sambar ujung tongkat kayu jendana. Kalau bukan cikeng, agaknya bukan dinding yang berlubang, melainkan tubuh orang yang sudah berani membantah dan membangkang terhadap kehendak si iblis buta itu. Melihat betapa tongkat itu menyambar cepat hingga sulit diikuti pandang matu dan betapa besar bahaya maut mengancam apabila diserang oleh kakek buta itu, diam-diam enam orang capsa kui itu bergidik. Hebat bukan main kepandaian kakek buta itu dan mereka merasa gentar untuk menghadapinya sebagai lawan, walaupun mereka juga tahu bahwa dengan majunya mereka berenam, apalagi kalau lengkap 13 orang, kakek buta itu pun belum tentu akan mampu melawan mereka. Cikeng, apa artinya ucapanmu itu? Apakah engkau hendak menjadi anak durhaka dan mengkhianati ayahmu sendiri? Tidak, ayah. Akan tetapi, semenjak dulu pun aku sudah tidak setuju dengan persekutuan ini. Ayah bermain api terlalu besar dan berbahaya. Kegagalan yang lalu sudah semestinya menjadi peringatan supaya ayah menghentikan semua kegiatan yang tidak sehat itu. Aku tidak senang melihat ayah melakukan kejahatan dan mengumpulkan orang-orang jahat untuk bekerja sama. Berak. Ujung tepi meja itu hancur luluh di cengkeram tangan siang kean lojin, sedangkan tangan sebelah yang memegang tongkat nampak gemetar. Kakek buta ini marah, bukan main. "Cikan, aku sudah tua dan aku telah mempunyai rencana untuk mengundurkan diri dan mengangkat engkau sebagai penggantiku, memimpin para rekan di dunia hitam. Engkau harus lebih berhasil daripada aku, anakku, dan maaf, ayah." Aku tidak sanggup, dan aku tidak mau melumuri hidupku dengan kejahatan dalam bentuk apapun juga. Aku tidak mau mengganggu orang lain. Tutup mulutmu, kau kira selama ini engkau makan apa? Kalau tidak, dari hasil pekerjaan ayahmu, kau kira dari mana kita memperoleh semua harta kekayaan? Kakek itu cepat menahan diri karena baru dia teringat bahwa di situ terdapat orang-orang lain yang turut mendengarkan sehingga tidak semestinya dia membuka semua rahasia keluarganya. "Ayah, aku tidak menghendaki semua harta itu. Jauh lebih baik aku hidup miskin dan tidak mempunyai apa-apa daripada harus mendapatkan harta kekayaan melalui kejahatan." "Sombong engkau," Katakan saja bahwa engkau jari dan takut terhadap ciri lingpai dan pendekar sadis. Engkau takut menghadapi manusia-manusia sombong yang menamakan diri mereka kaum bersih, golongan putih, atau para pendekar. Engkau memang pengecut, penakut. Aku tidak takut kepada siapa juga, ayah. Akan tetapi, kurasa penghidupan para pendekar itu jauh lebih bersih daripada penghidupan kaum sesat. Anak durhaka tongkat hitam itu kini berkelebat, menyambar ke arah kepala cikeng dengan pukulan maut yang amat dahsyat. Akan tetapi, pemuda itu sudah mampu mengelak dan melempar diri ke belakang sehingga dia terjengkang. Akan tetapi, dengan berjungkir balik, dia telah meloncat bangun dan berdiri kembali. Akan tetapi, ayahnya yang menjadi semakin marah karena serangannya gagal, segera menerjangnya lagi dengan tongkatnya. Kini melakukan serangan yang lebih hebat lagi, biarpun buta, namun siang, Kuan Lojin memiliki pendengaran yang luar biasa tajamnya, jauh lebih tajam daripada orang lain, sehingga dalam menghadapi lawan, dia sepenuhnya bergantung kepada pendengarannya untuk mengikuti gerakan lawan serta mengetahui di mana lawan berada. Melihat ayahnya telah nekat dan menyerangnya secara mati-matian kembali Cikeng mengelak dan melompat agak jauh ke dekat pintu. Ayah teriak Cikeng penasaran. Ayah sendiri dahulu menentang kejahatan dan karena dibikin buta, ayah kemudian berubah dan menjadi pemimpin para datuk sesat. Kalau ayah hendak memaksaku menjadi penjahat, tidak cukup ayah membikin buta, akan tetapi harus lebih dulu membunuhku. Keparat. Kalau begitu, aku akan membunuh musiang keanlojin lojin yang merasa kecewa dan menjadi marah sekali. Itu sudah meloncat ke arah putranya, kemudian menusukkan tongkatnya. Akan tetapi, Cik sudah menguasai semua ilmu ayahnya, maka dia pun tahu akan kehebatan serangan itu. Tiba-tiba saja, tubuhnya mencelap ke kiri, dan ketika dia turun ke atas lantai, kedua kakinya tidak mengeluarkan bunyi. Pemuda ini sudah mempergunakan ginkang yang paling hebat sehingga tubuhnya menjadi ringan sekali dan di situ dia berdiri tegak, sama sekali tak bergerak, bahkan pernapasannya pun ditahan dan diatur sehingga tidak mengeluarkan bunyi. Dia tahu akan kelemahan ayahnya yang hanya mengandalkan pendengaran. Maka kini, sesudah dia tidak mengeluarkan bunyi, ayahnya juga berdiri bingung, tidak tahu kemana perginya Cikeng. Anak durhaka, jangan lari kau. Di mana engkau? Kurang ajar. Hei, apakah kalian sudah berubah menjadi patung semua? Hayo bantu aku untuk menangkap dan membunuh anak durhaka itu. Teriakan ini ditujukan kepada enam orang capsa kui yang sejak tadi hanya duduk diam saja dengan penuh perhatian dan kegembiraan melihat bentrokan antara ayah dan anak itu. Kini, mendengar bentakan siang kean mereka serentak bangkit Akan tetapi mereka merasa ragu-ragu Mereka mengenal Cikeng Dan selalu mereka segan kepada pemuda remaja putra iblis buta Yang selain amat lihat juga pendiam dan tidak banyak cakap itu Sekarang pemuda itu memandang kepada mereka dengan wajah dingin Dan mata berkilat membuat mereka menjadi gentar juga Kalau mereka maju Kemudian ayah dan anak itu bersatu, mereka tentu akan mati konyol. "Login putramu berada di sebelah kananmu," dekat pintu keluar tiba-tiba Kui kok Lomo berseru sehingga teman-temannya menjadi lega. Memang mereka tadi ragu-ragu, dan kini mereka hendak melihat sikap anak dan ayah itu sebelum mereka turun tangan membantu siang kean login. Begitu mendengar ucapan ini, tiba-tiba siang kean login melompat ke kanan. Dengan kecepatan luar biasa tongkatnya diputar dan dihantamkan ke arah kepala putranya. Ketika siang keanci yang mengelak, gerakannya terdengar oleh ayahnya dan ayah yang sudah marah ini lalu mengulur tangan kanan mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala putranya. Sebuah serangan yang sangat berbahaya dan cepat, mengandung maut. Sungguh amat berbahaya bila mengelak dari serangan ini selagi tongkat itu mengancam dari jurusan lain maka jalan satu-satunya hanyalah menangkis, pikir Cikeng. Sebenarnya dia tidak ingin menghadapi ayahnya dengan kekerasan, akan tetapi untuk melindungi dirinya dari tangan maut yang mencengkeram, terpaksa dia harus mengerahkan tenaganya menangkis. Duk, dua tenaga besar itu bertemu dan akibatnya Siangkoan Lojin berusaha melompat ke belakang untuk mematahkan tenaga yang membuat dia terdorong ke belakang, adapun Chi Kang sendiri terlempar keluar pintu ruangan itu. Melihat betapa Siangkoan Lojin benar-benar hendak membunuh putranya, enam orang capsa kui itu menjadi berani dan mereka pun melakukan pengejaran keluar ruangan. Orang muda Perlahan, dulu teriak Kui Kok Lomo yang melompat paling depan sambil mengirim serangan dengan kedua tangannya. Angin keras menyambar disertai uap tipis putih keluar dari sepasang telapak tangan Ketua Kui Kok Pang ini ketika dia menyerang ke arah Cikeng. Jangan kalian mencampuri urusan pribadiku, mentak Cikeng dan dia pun mengerahkan tenaganya, membalik dan mendorong untuk menyambut serangan lawan. Des. Keduanya terpental dan Kui Kok Lomo terkejut bukan main ketika mendapat kenyataan bahwa tenaga pemuda remaja itu benar-benar amat hebat dan mampu membuat dirinya terpental. Juga istrinya yang datang menyusul di belakangnya, terkejut melihat suaminya sampai terpental. Karena suami istri ini kelihatan tercengang dan ragu-ragu, para tokoh sesat lainnya yang mempunyai tingkat lebih rendah, menjadi ragu-ragu sehingga Cikeng memperoleh kesempatan untuk meloncat keluar rumah kemudian melarikan diri.